akan membawa warna yang berbeda dari segi pelaksanaannya dan bagaimana komitmen Blibli.com dan apa saja yang dipersiapkan Blibli.com di kejuaraan Blibli Indonesia Open 2018 ini. Kita akan segera mendengarkan pemaparan dari Bapak Kusumo Kartanto selaku CEO Blibli.com. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang, yang saya hormati Pak Wiranto, Pak Ahmad Budi, dan juga Pak Ian, dan tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di sini. Kami dari Blibli.com ingin mengucapkan terima kasih sebetulnya, karena ini kesempatan yang luar biasa bagi kami sebagai salah satu perusahaan startup di dunia teknologi, perusahaan nasional yang bisa dan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendukung dan berkontribusi secara langsung demi kemajuan bulu tangkis di Indonesia. Sebetulnya kalau ngomong olahraga ya, atau bulu tangkis, kami Blibli.com mulai dari awal semenjak kami berdiri, kami terus berkomitmen. Kami sudah ikut berpartisipasi di banyak event-event bulu tangkis di Indonesia, mulai dari kejuaraan junior dunia ya tahun lalu yang di Jakarta, kejuaraan junior Asia yang itu U15 dan U17, kejuaraan dunia, kemudian juga yang terakhir kejuaraan Indonesia Master yang belum lama berlangsung. Nah, ini akhirnya kalau buat kami itu seperti dream comes true. Kenapa? Karena Indonesia Open ini merupakan suatu kebanggaan, kebanggaan dari kita semua, kebanggaan dari negara Indonesia, di mana bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang secara konsisten dari dulu terus bisa mengharumkan nama negara. Ya, impian saya dari kecil ya, waktu itu bangga sekali kalau melihat nonton di TV ya, pertandingan bulu tangkis di mana pemain Indonesia bisa menang. Ikut teriak-teriak walaupun nggak kedengeran ya, tapi teriak-teriak di depan TV ya. Jadi hari ini merupakan suatu kebanggaan sebetulnya untuk Blibli untuk bisa terus mendukung, dan kita berkomitmen untuk apapun juga yang kita bisa lakukan supaya bulu tangkis di Indonesia ini namanya akan tetap harum, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dan semoga Blibli Indonesia Open di tahun 2018 ini juga bisa melahirkan pahlawan-pahlawan baru dari Indonesia. Ya, ini merupakan pertandingan di mana 32 pemain terbaik ya Pak, yang akan berkompetisi. Ini bukan main-main, kelasnya udah kelas yang paling tinggi ya, jagoan dari para jagoan katanya. Nah, kita sangat bangga bisa berpartisipasi dan kita akan berkomitmen, dan semoga penyelenggaraan Blibli Indonesia Open 2018 ini juga menjadi awal dari sejarah baru lagi di mana bulu tangkis Indonesia bisa terus mengalami kejayaan dan masa emasnya. Terima kasih.